Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Nah di Auto Manual Channel. Oke, jumpa lagi hari ini. Gimana lur kabarnya? Semoga sehat-sehat jalur ya. Ini suaranya mungkin agak jauh ini karena ada di waduk. Waduk Rowo. Oke lur, untuk yang baru menemukan channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, makasih. Pagi hari ini pukul 10 saya ada di waduk Seloromo. Seperti ini tuh kondisinya, ini sepi. Kita lihat ada di sana, seberang sana ada mobil apa enggak jelas ya, karena kecil sekali. Nah ini sepi, dan juga di sana ada gunung. Ada gunung, kalau yang sebelah sana Gunung Jolong. Sana Gunung Jolong, ada Gunung Jolong 1, Jolong 2, Jolong 2. Nah ini Muria, sini Muria. Oke, di sini ada orang membersihkan sampah-sampah. Ini mungkin akibat hujan, sampah yang ikut arus air dari sungai. Lalu di sini ada makam, kita tidak tahu nih makamnya siapa. Ini makamnya. Kita tidak tahu. Ini sepi sekali. Dulu pernah viral, mungkin sampai sekarang masih. Dan satu lagi loh, saya dulu pada saat kesini tidak ada toko-toko kecil seperti ini, tidak ada. Ini sekarang ada banyak sekali. Nah, di sini saya masih bersama si tua saya. Kalau dulu Cherry, sekarang ganti ini Menjangan. Ya, ini kondisinya kurang fit, tapi masih sudah bisa dibawa jalan-jalan. Ada beberapa PR yang belum tergarapkan seperti itu. Nah ini tidak lor ya. Nah ini mobil bisa sampai sini. Kalau dulur-dulur pengen jalan-jalan ke sini bisa ini. Nah, ini yang sebelah sini adalah pintu buka air. Ini ada tempat untuk mengukur kedalaman air di sini. Ini tempat untuk mengukur kedalaman air. Nah, untuk pintunya ada di sebelah sini. Itu ya, lur ya. Ini untuk mengairi pengairan daerah mana ya? Mungkin sebagian ke Pati, sebagian juga ke Kecamatan Gembong. Tidak tahu juga. Kurang paham soalnya. Seperti ini. Nah, kita lihat lagi di sini orang-orang yang sedang membersihkan sampah. Ada truk mengangkutnya juga sudah full ini. Ini perlu kita contoh ya, lur ya. Membersihkan lingkungan sekitar, karena bersih itu sehat. Anginnya kencengnya pol, kayak neng laut. Ini luas lur waduk ini. Ada waduk satu lagi namanya Waduk Rowo di daerah Siti Luhur itu. Kalau daerah sana sama di sini itu luas waduknya, kalau tidak salah luas itu. Kalau di sana ada jalan muter di Waduk Rowo, itu jalan muter mobil di pinggir air. Kalau di sini tidak ada, tidak ada. Tapi semoga nanti makin ramainya ke depan ada jalan muter. Kita muter dari sana tadi, set muter lewat pinggir air. Di sini ada jalannya, tapi entah tembus atau tidak saya tidak tahu. Ada desa lur, sebetulnya bisa muter mobil tapi melewati desa, bukan melewati pinggir. Tadi mau ke sini, saya ngantar istri saya ke sini lur, acara ini. Nah tadi masuk ke bagian sana lur, deket lah sebetulnya, tapi karena salah masuk akhirnya muter lagi, jauh, tambah jauh lagi ke sana, jauh sekali. Nah, sedangkan yang di sini mobil tidak bisa lihat, tidak boleh lewat. Jangan saya bawa ke Waduk Seloromo ini. Ini jalannya tanah, jadi diban seperti ini.
bisa dilihat kondisinya. Ini ban depan. Jadi kotor semua. Tapi asik juga ya, Lur. Seperti ini kondisi nih. Ini baret. Seperti ini Lur waduhnya. Sambil nunggu acara istri selesai, sarapan dulu. Sarapannya wong Jawa. Ciri khas wong dia iki. Coba apa isine lihat, kita lihat. Tada. Kalau ini namanya cetot Lur di sini. Kalau di tempat sampean apa namanya? Namanya cetot. Ini lumayan bisa untuk ganjel perut. Makanya ada kelapanya. Ini terbuat dari tepung apa ya? Kalau ini dari ketela. Nak wong wong kene ngarani indel. Ini ketan tercampur-campur. Kalau yang merah ini, merah ini cetat. Cetat tuh kayaknya kok apa ya? Ini makanan ini makanan pasar, jajanan pasar. Pada waktu kecil sampai sekarang masih banyak. Kan wong. Turu seba ya. Coba dulu. Pindah posisi lo rujet. Selip. Jajan mie dulu. Hujan-hujan. Ini tadi anginnya kencengnya pol. Kencengnya pol anginnya. Ini sedikit apa namanya? Sedikit gambaran di Waduk Romo, di Waduk Selorong Gembong. Ya, yang dulu sempat viral di sosial media, sekarang semakin ramai. Semoga sana ramai nih orang membersihkan, saya ramai sekali itu. Ya, tadi saya lihat di sebelah sana ramai pengunjung, tapi ini bukan hari libur, ini hari Jumat.